Dua anggota Polri aktif Polda Lampung terlibat tindak kejahatan pencurian mobil. Modus pencurian, pelaku menggandakan kunci mobil dan memasang GPS pada kendaraan yang akan dicuri. Penangkapan pelaku pencurian mobil dilakukan di rumah kontrakannya di Bandar Lampung. Pelaku adalah anggota Polri aktif. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik lantaran kendaraan hasil curian ditemukan bersama dengan pelaku. Keduanya ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Kedua pelaku diketahui melakukan pencurian dengan menggandakan kunci kontak kendaraan korban. Jadah. Kedua pelaku ditangkap atas pencurian mobil jenis Honda Brio berwarna merah yang terjadi di pelataran parkiran Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Pelaku melancarkan aksinya dengan menggandakan kunci mobil yang hendak dicuri. Untuk mengetahui mobil yang diincar, mobil dipasangi GPS. Meminta temannya Adel untuk meminjam mobil kepada korban. Jadi mobilnya korban dipinjam. Kemudian berhasil dipinjam. Kemudian oknum F ini menggandakan atau menduplikat mobil tersebut, kunci mobil tersebut diduplikat oleh si oknum F ini. Kemudian juga di mobil korban ini juga dipasang GPS sehingga akan memudahkan oknum ini untuk mengetahui pergerakan mobil tersebut.